أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا كل قلوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين تمام تمام كتاب kita bicara pada hari Yang dalam bahasa Arab disebut sebagai al harakah Kita mengenal istilah ini, memahami secara umum pada proses yang kita sebut sebagai gerak di alam semesta ini. Kita bergerak dari titik A ke titik B, titik C, dan seterusnya. Kita berpindah dari satu tempat pada tempat yang lain. Kendaraan itu bergerak bumi ini juga berputar Kemudian matahari juga bergerak Apapun yang kita amati di sekeliling kita Kita mendapatkan benda atau makhluk tersebut tidaklah bersifat statis Dia mengalami proses yang disebut gerak Tetapi bahwa di dalam filsafat Islam Gerak bukan sekedar berpindah dari satu titik pada titik yang lain Ada makna yang lebih dalam Yaitu bahwa gerak itu at-taghayyur at-tadriji min al-quwwah ila fil perubahan yang bertahap dari potensialitas menuju aktualitas apa yang dimaksud di sini pertama bahwa ada perubahan perubahan itu kita amati ada terjadi pada sesuatu objek tersebut ada mengalami proses dari keadaan sebelumnya berbeda dengan keadaan berikutnya, tapi perubahannya tidaklah bersifat tiba-tiba. Sifat bertahap, kita bisa mengamati secara proses. Bertahap, minal kuah ilal fiil dari potensialitas menuju aktualitas. Potensi yaitu dia sebagai sesuatu yang ada padanya. Memungkinkan dirinya itu untuk mengalami aktualitas. Contoh sederhana begini: biji apel, misalnya, pada biji apel itu tersimpan potensialitas untuk menjadi pohon apel. Ketika biji apel itu ditanam di tanah, kemudian sirami, dikasih air, bahkan mungkin pupuk, maka terjadi perubahan pada dirinya dia mengalami aktualitas dari potensialitas yang ada pada dirinya menjadi tunas tunas itu berkembang terus sampai menjadi sebuah pohon apel yang besar nah perubahan ini sebenarnya nilai yang kemudian disebut sebagai gerak itu jadi potensi ada potensialitasnya jadi aktualitasnya karena itu ketika tidak ada potensialitas maka mustahil dia akan mengalami aktualitas Contoh sederhana begini Biji apel tadi tidak mungkin menjadi pohon jeruk Kenapa? Karena padanya tidak ada potensialitas untuk menjadi pohon jeruk Demikian juga sebaliknya Dan nutfah pada manusia tidak mungkin berubah menjadi binatang Atau misalnya menjadi tumbuh-tumbuhan dan sebagainya Karena tidak ada potensi pada dirinya Jadi karena itu bahwa aktualitas beragam objek itu Pasti didahului oleh potensialitas yang ada pada dirinya, dan para filosof meyakini atau membuktikan bahwa potensialitas inilah yang dapat mengaktual tanpa potensi mustahil terjadi. Aktualitas tersebut, nah, kalau kita amati, segala yang ada di alam semesta ini pasti mengalami gerak tersebut. Pohon yang tumbuh bahwa apakah kemudian pindah dari satu titik A ke titik B itu juga gerak iya karena padanya ada potensialitas untuk mengalami proses perpindahan tersebut. Demikian juga pada binatang dari kecil kemudian tumbuh, berkembang dan seterusnya manusia juga demikian dari nutfah Kemudian dari nutfah itu dia menjadi mudroh, menjadi alakoh yang menempel, kemudian menjadi mudroh gumpalan darah, kemudian menjadi janin, kemudian menjadi bayi, bayi keluar sebagai bayi, daripada bayi ada potensialitas untuk menjadi anak-anak, dia teraktual menjadi anak-anak, pada diri anak-anak ada potensialitas untuk menjadi remaja. Pada remaja, ada potensialitas untuk menjadi dewasa. Demikian seterusnya, jadi ini proses yang disebut dengan gerak. Jadi, satu kita mendapati bahwa yang dimaksud dengan gerak bukan hanya berpindah dari satu titik pada titik yang lain, tapi perubahan yang bertahap dari potensialitas untuk keluar sebagai aktualitas. Apapun bentuk yang ada, ini kita akan melihat ada proses gerak itu warna yang mengalami proses pemudaran itu juga bagian dari proses gerak diri manusia demikian juga mengalami proses pertumbuhan dan sebagainya itu juga menjadi proses gerak efek dari gerak ini ada empat hal ya yang penting yang pertama adanya awal gerak itu yang disebut dengan bidayah bidayah atau harok titik awal starting point dari gerak bahwa setiap gerak pasti ada tujuan, ada tujuan dekatnya, ada tujuan sempurnanya, tujuan akhirnya. Misalnya nutfa itu tujuan dekatnya menjadi alaqoh, tapi tujuan sempurnanya menjadi manusia. Manusia dihadirkan tentu saja punya tujuan, ada tujuan sempurnanya juga. Dari konteks gerak juga muncul masafah, jarak kita mengukur proses jarak itu setelah adanya gerak dari titik A ke titik B berapa kilometer muncul konsepsi tentang waktu zaman juga muncul konsepsi tentang jarak tentang waktu bahkan muncul konsepsi juga tentang cepat maupun lambat ya tanpa ada gerak tidak mungkin kita muncul ada konsep tentang cepat maupun lambat. Jadi ada beberapa hal yang muncul dari konsep si gerak yang akan kita bicarakan mungkin secara spesifik pada waktu yang lain. Apakah gerak ini hanya pada sesuatu yang terlihat di luar? Yang dalam bahasa filsafat Islam disebut sebagai arodi. Arod itu aksiden. Apa itu aksiden? Para filosof mengatakan izawujidal filkharij. Ujida Film auto Kalau dia didapati di luar dia pasti menempel pada sesuatu, contoh warna. Kita hanya mendapatkan warna itu dengan dia akan menempel pada benda materi atau objek tertentu. Tidak pernah kita saksikan warna itu hanya berdiri sendiri. Ini kita saksikan bahwa pada tingkat aksiden ini terjadi apa yang disebut dengan gerak. Tapi apakah yang lebih dalam pada substansinya terjadi gerak? yaitu al-jauhar dalam istilah filsafat Islam secara substansi substansi itu apa al-jauhar itu izawujudah fil fil kalau dia didapati di luar dia tidak menempel pada sesuatu dia menjadi justru menjadi tempat bergantungnya segala sesuatu itu misalnya begini warna itu aksiden tempat menempelnya itu substansinya nah Apakah gerak hanya terjadi pada tingkat aksiden ya seperti Ibn Sina dan filosof peripatetik meyakini hal tersebut. Tetapi Mula Sadra itu membuktikan bahwa mustahil substansi tidak mengalami gerak. Ibnu Ibn Sina memandang begini, gak ditanya oleh muridnya Mbah Maniar, kenapa sih tidak ada substansi itu tidak bergerak wahai Ibn Sina. Maka Ibn Sina mengatakan kalau terjadi gerakan pada substansi maka Ibnu Sina yang kemarin bukan lagi Ibnu Sina yang sekarang. Terjadi perubahan substansialnya. Musanta berkata tidak begitu. Pertama, substansi itu tempat bergantungnya suatu itu. Jadi dia merupakan sumber gerakan itu. Bagaimana mungkin aksidennya bergerak, substansinya tidak mengalami proses gerak sendiri. Yang kedua, bahwa pergerakan pada substansi itu, itu sifatnya dia kualitas ya kualitas kesempurnaan. Dia mengalami proses bergerak Contoh sederhana kita melihat pada apel saja, kepada aksidennya dia perubahan warna ya dari hijau yang mungkin masih muda, hijau yang pekat kemudian menjadi hijau muda, kemudian menjadi merah atau ya random ya kuning. Itu perubahan pada aksidennya kita dapat kaki di luar. Tapi bahwa pada substansinya kita lihat ada perubahan Apel itu yang tadinya dia masih mengkal ya bahasa kitanya itu masih semuda itu kemudian berkembang menjadi lebih matang sampai pada tingkat puncaknya matang dan kemudian mengalami kebusukan ya. Artinya substansialnya mengalami perubahan. Nah, ini membuktikan kata Mula bahwa ini tidak hanya aksiden yang bergerak tapi substansi juga. Demikian pada manusia Manusia ini bukan hanya tumbuh kemudian menjadi remaja, anak-anak remaja, dewasa, tua, mati Tapi bahwa manusia mengalami proses kesempurnaan Kualitas kesempurnaan yang terjadi pada tingkat substansial Pada konteks apa? Pada nafsnya, pada jiwa Jadi kalau tubuh ini adalah aksidennya Maka tempat bergantung tubuh ini tidak lain ada jiwanya nafs Karena tanpa nafs tidak mungkin tubuh ini solid Bisa bekerja, bisa beraktivitas dan sebagainya substansi tempat bergantung dari raga kita ini tidak lain dari nafs pada nafs terjadi proses kesempurnaan maka kita bisa membedakan antara orang yang alim dengan orang yang bodoh kalau kurang mengatakan hal ya ya alamun ala alamun apa sama antara orang yang punya pengetahuan dan tidak punya pengetahuan kita pasti akan mengatakan oh, wajarlah ya ulama yang luar biasa itu tuh berbeda jauh dengan diri kita. Menusina jangan pernah dibandingkan dengan kita atau mula sadra atau toko-toko besar lainnya. Bayna sama ibu sumur antara langit dengan sumur. Bedanya jauh kualitasnya. Jadi jangan terlalu pede menyamakan misalnya Nabi Muhammad. Ya betul Nabi Muhammad itu manusia biasa aksidentalnya. Tapi substansialnya orang Nabi punya tingkat ruhaniah yang sangat tinggi mengatasi seluruh makhluk yang ada bahkan Jibril sekalipun gitu dia mendapatkan wahyu, mendapatkan ini dan ini berbeda kualitasnya ya dari seluruh manusia dia Sayyidul Wujud, Sirajul Muniro dan sebagainya. Dia manusia sempurna. Nah, karena itu kita jangan kepedean ya menyamakan, "Wah, oh, ya, itu bukan manusia kayak kita juga." gitu. Iya, secara aksidental. Secara substansialnya Allahu Akbar itu jauh itu beliau sudah sampai pada tingkat yang paling tinggi yang mungkin dicapai oleh makhluk pada tingkat sidratul muntaha bahwa bakau saya ini adna lebih dekat bahkan lebih lekat lagi dari seperti usur panah itu kan kalau di orang punya panah itu itu kan ada tempat untuk apa anak panahnya itu biasanya bersatu diikat satuan dalam tempat itu sehingga ketika diambil anak banget itu ada mahasiswa saya tanya Pak itu kan ada hadis dulu Mata Nabi mengajarkan kita harus Ajarkan anakmu itu Menunggang kuda, berenang dan memanah Apa kira-kira masih perlu pak Sekarang kan zamannya udah beda ya Saya bilang itu masih perlulah Apalagi belajar memanah itu penting sekali Bagaimana mungkin Kita tinggalkan begitu saja Karena kamu kan perlu untuk memanah hatinya Nah ini kan Ya penting bagi kita bahwa Menunjukkan bagi Mula sadra substansi itu kan sesuatu yang perubahan substansi itu luar biasa bahwa terjadi harokah pada substansial ini. Nah, bagaimana menjawab problem Ibnu Sina tadi bahwa sekiranya terjadi gerak pada substansi itu maka Ibnu Sina yang lalu bukan Ibnu Sina sekarang. Ibnu mengatakan begini, itu tidak berarti menyebabkan perubahan saksi ya, identitas tapi penyempurnaan Khalid yang lalu dengan Khalid yang sekarang sama Khalid tidak ada perubahan apa-apa Khalid tetap Khalid Tapi tentu kualitas Khalid yang sekarang Dengan yang dulu berbeda Itu penyempurnaan Kalau Anda lihat seperti bangunan piramida itu Itu kan tidak menghilangkan Untuk dia lebih tinggi tumpukan Atau tingkat piramidanya Tidak berarti bahwa dia menghilangkan batu-batu yang ada di bawahnya Tapi batu-batu itu menyangga sampai dia bisa tinggi Kalau Ibn Sina itu ada teori gerak yang disebut dengan Kaun al-Fasad Pembentukan dan penghancuran dekonstruksi bagi Mulasandra, tidak begitu gerak, itu bukan dia berubah. Kemudian menghancurkan form yang sebelumnya membentuk form yang baru. Apalagi lagi enggak, dia lapsun. lap berpakaian, secara berpakaian. Jadi, kalau Anda nyempurna ini ya, seperti orang pakai jaket ya, setelah pakai mungkin kaos di dalam bajunya, dia pakai baju lagi, terus dia pakai jaket kan. Tidak berarti ketika dia pakai jaket dia harus melepaskan seluruh pakaiannya, enggak begitu. Demikian juga kita ini, pada diri kita masih ada form anak-anak itu. Buktinya ada masih bisa kayak anak-anak gitu kan. Kadang-kadang banyak orang yang udah tua tapi masih kayak anak-anak tingkah lakunya gitu. Dia ada berkembang dalam istilah psikologi disebut fiksasi, keterlambatan perkembangan mental pada Arab disebutkan ajab tuan syai'an asyabu keheran pada dua hal ada pemuda yang cepat sekali tua tapi ada juga orang tua yang masih gayanya muda aja udah 50 tahun 60 tahun masih aja pakai main game kerjanya game online gitu kan waktunya untuk sesuatu yang sia-sia nah apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini mengantar ini bahwa segala yang ada di alam semestanya mengalami penyempurnaan ya mengalami gerak kesempurnaan itu apapun bentuknya nah kita perlu menyadari bahwa kita bukan hanya bergerak tumbuh sebagai seorang manusia dewasa dan seterusnya sampai mati tapi bahwa kita mengalami proses penyempurnaan dan kesempurnaan substansial ini ada kesempurnaan yang paling hakiki kesempurnaan yang kita teraktualisasi seluruh potensialitas kita sehingga kita menjadi manusia sempurna. Kapan terjadinya itu? Tidak terjadi di alaminya tentu saja. Tapi terjadi nanti di alam akhirat. Karena itu bahwa di antara argumentasi eskatologis, argumentasi tentang adanya kehidupan berikutnya itu, mulai Sadra menggunakan teori gerak Al-Haraq al-Jauhariyah ini. Dan kita sebenarnya perlu dalam proses penyempurnaan diri kita itu, Melalui dengan harokat substansial Jadi apapun yang ada di alam semesta ini Pada hakikatnya bergerak menyempurna Sehingga kata mula Sadra begini Seandainya Anda memahami harokatul cilkharia ini Maka Anda akan memahami bahwa Tidak ada apapun di alam semesta ini Kecuali mengalami proses gerak penyempurnaan Dan penyempurnaan yang hakiki itu Tidak lain adalah pada sebab paling utama yaitu Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud dialah sebab yang paling sempurna dan kesempurnaan hakiki pada akibat itu ada pada sebabnya karena itu bahwa segala sesuatu ini tengah bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala bergerak menyempurna ya masuk diri kita juga Terima kasih mungkin sampai di sini pembicaraan kita tentang gerak kita mungkin Kak tanya jawab ya tentang gerak ini nanti kita lanjutkan lagi dengan beberapa hal yang terkait dengan gerak وصلى الله على سيدنا محمد والطاهرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته